Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mau minum dulu, ya guys. Ini, guys, saya mau minum dulu. Hmm. Segar sekali, guys. Oke, guys, lanjut videonya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, serta sharing kepada teman-teman yang lain Semoga teman-teman bisa menambah manfaat dan referensi uh, dari video saya Nah teman-teman, jadi uh, apa sih yang saya minum tadi? Ini guys ya, yang saya minum ini guys Apa sebenarnya? Minum lagi ya guys Dan ini sangat segar sekali guys Nah jadi guys saya ingin berbagi uh, informasi ya Yang semoga bisa menambah manfaat dan bisa menambah referensi bagi teman-teman Tentang apa yang saya minum tadi ya Nah guys jadi uh, beberapa waktu yang lalu Saya itu kan uh, lagi nonton Youtube gitu guys ya Buka-buka Youtube gitu referensi-referensi Saya itu nggak sengaja ketemu video uh, Mas Adirai Teman-teman pasti sudah tahu lah, siapa sih Mas Adirai? Mas Adirai itu yang binaragawan, yang ototnya gede gitu ya. Dan beliau sangat sekali menjaga uh, pola hidup sehat ya, ketika saya melihat video-video dari Mas Adirai. Jadi, uh, saya ini lihat nih video-video Mas Adirai tentang fitness, pola hidup sehat. Nah, saya tertarik tentang video beliau itu yang yang membahas tentang pola hidup sehat. Nah saya ketemu nih, ketemu uh, Mas Adira itu membahas uh, tentang asam lambung. Nah asam lambung. Jadi guys, ketika Mas Adira membahas tentang asam lambung dan lain sebagainya, saya itu bisa menyimpulkan guys ya. Jadi saya simpulkan tentang informasi yang saya dapat guys ya. Untuk lebih detail, teman-teman bisa langsung kunjungin aja ke YouTube-nya Mas Adirai. Uh, kalau nggak salah Adirai official Bisa juga kalian ketik uh, Adirai, pola hidup sehat gitu dan lain sebagainya. <kuh> Maka videonya akan muncul. Teman-teman bisa uh, nontonlah secara lengkap di video beliau. Nah di sini saya uh, hanya menyimpulkan saja, ya. Nah jadi ketika saya nonton video Mas Adira itu, Mas Adira itu membahas tentang asam naik, asam lambung naik. Nah, jadi ada hal yang menarik, yaitu ada sesuatu hal yang menurut saya itu saya sudah tahu, tetapi saya uh, tidak sadar gitu ya, bahwa sesuatu bermanfaat. Nah, ternyata guys, uh, berdasarkan kesimpulan yang saya simpulkan, ketika saya nonton video Mas Adira, ternyata uh, EPO. Cider vinegar itu bermanfaat sekali untuk mengatasi yang namanya asam lambung, guys. Ini guys ya, saya kasih contoh. Seperti ini guys. Nah guys, jadi eh, saya beli eh, apple vinegar itu mereknya vinegar, ya guys. Nah dan juga saya membeli eh, apple cider vinegar atau cuka apel guys ya bahasa uh, sehari-harinya mungkin juga apel saya memilih yang produknya itu ini guys wheat mother raw unfiltered unpasteurized pesticide free ini guys wheat mother ini sesuai dengan uh, apa namanya yang direkomendasi oleh Mas Adira ya ketika saya melihat videonya ini guys jadi eh, alasan saya membeli eh, apple cider vinegar itu eh, ketika saya melihat eh, video Mas Adirai. Nah, guys ya. Komposisi dari cuka apel ini guys dia eh, di sininya guys. nggak kelihatan mungkin guys ya. Dia lemak totalnya 0 gram, lemak jenuhnya 0 gram, protein 0 gram dan tidak ada sama sekali gula 0 gram, garam natrium 0 gram dan 0 gram, guys. Jadi alasan saya membeli ini, saya melihat uh, video Mas Adira itu membahas bahwa asam lambung itu bisa uh, bisa diatasin lah ya dengan namanya cuka apel. Awalnya sih saya nggak kepikiran, saya tahu uh, cuka apel guys, ya, tetapi saya itu tidak terpikir bahwa cuka apel ini bisa uh, bisa uh, membantu dalam mengatasi asam lambung guys karena yang kita tahu juga apel itu kan asam sekali guys ya ternyata sifat asamnya itu bisa memperbaiki bakteri bakteri baik di pencernaan kita nah ternyata guys yang saya simpulkan dari video mas adira bahwa asam lambung yang mungkin guys ya mungkin sebagian orang berpikir bahwa asam lambung naik itu adalah asam lambungnya berlebihan ternyata asam lambung naik atau penyakit asam lambung justru Seseorang itu kurang e, kekurangan kadar asam di lambungnya itu guys Jadi asam lambung di tubuh kita itu kan Kalau orang sehat itu sekitar pH nya itu 2-3 guys ya Nah tetapi kalau orang yang mengalami stres gitu Asam lambungnya itu bisa naik pH nya Bisa naik Bisa 5, bisa 6 Akhirnya apa pH di asam lambung itu menjadi basah guys kalau pH di lambung itu menjadi basah maka lambung kita akan kesulitan dalam mencerna makanan sehingga makanan itu tidak bisa terserap dengan baik sehingga makanan akan lama di lambung kita guys ya. Nah, itu kesimpulan yang saya dapat guys ya. Jadi akan lama di lambung kita, maka lam makanan itu bisa berubah menjadi bakteri, pembusukan dan bisa apa guys ya? Bisa mengakibatkan lambung kita itu tidak sehat, guys gitu loh jadi kalau makanan lama dicerna dia akan menjadi begah gitu guys ya nah dengan mengkonsumsi cuka apel ini bisa meningkatkan atau menurunkan pH menjadi asam bisa menjadi tiga setengah pH nya guys dengan asam lambung eh, dengan sorry dengan cuka apel ini guys jadi sehingga eh, orang yang mungkin kadar asam lambungnya itu menjadi basah dia bisa mempercepat untuk memproses makanan yang dia makan tadi guys sehingga uh, memaksimalkan uh, protein-protein, zinc-magnesium dan vitamin yang lainnya yang dia makan tadi guys sehingga mudah terserap oleh tubuh gitu guys ya uh, kesimpulan yang saya tangkap dari video Mas Adirai nah teman-teman bisa langsung cek aja ya video uh, Mas Adirai tentang kesehatan, tentang asam lambung dan saya pribadi saya menyukai uh, tentang penjelasan Mas Adirai sehingga saya alasannya membeli uh, cuka apel tersebut ini guys. Nah guys jadi uh, kesimpulan yang saya dapat guys untuk minum cuka apel ini guys ini tidak ditambahin apa-apa guys. Kenapa saya pakai es batu guys? Karena uh, cuka apel ini kan asam sekali guys ya rasanya nggak enak. Kalau misalkan nggak dingin dia itu nggak apa ya kalau saya pribadi guys ya nggak enak gitu rasanya agak asem dan gak ada sensasi dinginnya kurang seger aja gitu kalau menurut saya teman-teman juga bisa menambah nambahin irisan lemon gitu guys ya untuk mengkonsumsi cuka apel ini guys Ternyata video mas Adira yang tentang membahas asam lambung itu cocok uh, dan uh, apa ya kayak ada hubungan gitu ya dengan penyakit saya, saya juga mempunyai asam lambung itu uh, guys ya sering begah gitu guys dan lain sebagainya Nah dampak dari menurunnya pH asam lambung ini banyak sekali guys Mungkin uh, saya akan bahas lain waktu ya kesimpulan-kesimpulan dari video Mas Adirai Dan saya sarankan teman-teman kalau ingin tahu tentang pH apa namanya pH asam lambung atau tentang cuka apel secara detail itu teman-teman bisa langsung lihat ke apa videonya mas adi rai nah guys e, kapan sih kita waktu yang pas untuk mengkonsumsi cuka apel ini guys ya mungkin untuk pertama-tama guys ya mungkin e, lambung kalian itu harus butuh penyusua, penyesuaian terlebih dahulu guys karena kan ini asam sekali guys mungkin teman-teman tuh e, bisa mengkonsumsinya itu satu jam setelah makan jangan langsung dengan perut kosong kalau saran saya karena takutnya kaget asam ya mungkin ada reaksi ya di lambungnya guys nah jadi kalau saya mengkonsumsinya itu pagi sebelum menjelang mau sarapan terus setelah sarapan terus sebelum tidur cukup dua sendok makan aja guys terus dikasih gelas seperti ini guys segede tapi nggak sampai penuh guys ya gelasnya paling sampai setengah aja gitu untuk eh, apa namanya itu air eh, biasa guys air air putih biasa ya atau air mineral terus dikasih batu es dan Rasanya segar sekali, guys. Nah, guys, jadi uh, saya tidak uh, menjual produk vinega ini, guys ya. Teman-teman bisa cari aja di Google, banyak kok Google. Uh, untuk kisaran harga, saya beli ini sekitar 86.000 guys ya yang uh, yang berapa mili nih? Yang 550 mili. Uh, ya yang 550 mili. Ini harganya 86.000, mungkin beda tiap toko beda harga ya guys ya jadi saya tidak merekomendasikan link apapun di youtube saya jadi teman-teman langsung saja pilih di toko uh, yang vinega guys ya dan uh, saran saya guys ketika ketika kalian beli vinega apple cider vinega ini guys pastikan uh, ketika sampai ke rumah kalian tuh dia ada apa namanya itu ada segel berwarna merah guys kalau yang apple dia berwarna merah Pastikan itu, guys, ya, karena kalau misalkan yang datang tidak ada segelnya, ya, teman-teman harap waspada aja, guys, ya. Kalau saya sih, kemarin ada segelnya, guys, ini udah saya buka, saya sudah konsumsi, dan nggak ada segelnya lagi. Nah, guys, jadi eh, sekian, guys, ya. Sharing tentang cuka apel, semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi. Nah, untuk the next video, eh, saya akan mengulas reaksi tubuh saya ketika uh, mengkonsumsi uh, apple cider vinegar ini guys ya gimana uh, progres ke depan terhadap lambung saya guys ya. Nah, satu lagi guys, ternyata cuka apel ini juga bisa mengobati GERD guys. Dan dan yang saya suka dengan video Mas Adira ini guys. Dia menjelaskan tentang GERD itu tuh Kayak sama loh, ternyata GERD itu tuh ada otot les yang kebuka gitu nah Teman-teman tonton aja deh pokoknya, tonton video Mas Adirai tentang asam naik judulnya Mas Adirai asam naik itu dia akan membahas tentang GERD Nah jadi teman-teman bagi yang terkena GERD, terkena asam lambung coba tonton aja deh Video-video Mas Adirai dia membahas tentang asam naik jadi GERD itu kan dia membuka totalnessnya karena dikarenakan asamnya, pH asamnya itu berkurang. Jadi otomatis dia kebuka sedikit dan asamnya bisa naik ke atas. Itulah bisa jadi heartburn, bisa jadi panic attack, terus juga depresi, dan apa ya? Ya, yang, yang pernah saya alamin gitu lah. Seperti itulah. Nah, jadi teman-teman untuk lebih jelas bisa langsung kunjungin ke videonya Mas Adiraih. Oke okay guys segitu aja uh, sharing dari saya semoga bermanfaat dan sebelum mengakhiri, saya mau minum dulu guys ya wah segar banget guys huh, segar banget menjelang tidur sebelum tidur kita mengkonsumsi yang sehat-sehat the next video saya akan mengulas Tentang kesimpulan apa yang saya dapat Tentang asam lambung Terus tentang uh, Apple cider vinegar Semoga bermanfaat Saya dengan assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh